Munculnya sebuah gol merupakan klimaks yang paling diharapkan oleh pecandu sepak bola saat menonton olahraga ini. Proses terciptanya sebuah gol terjadi dari kombinasi berbagai faktor yang sangat menentukan, yakni posisi pemain, kekuatan kaki saat menendang, dan harus mempunyai insting yang cukup kuat. Di antara gol-gol spektakuler yang pernah terjadi, ada beberapa yang mempunyai kesamaan, yaitu gol tersebut tercipta dari jarak yang sangat jauh. Jika kita membicarakan tentang gol jarak jauh yang istimewa, kita akan mengingat gol dari pemain-pemain Eropa, seperti salah satunya adalah David Beckham. Gol yang dilakukannya tersebut terjadi dari posisi setengah lapangan. Tak hanya terjadi bagi pemain-pemain internasional saja, pemain yang berlaga di ajang sepak bola Indonesia pun juga pernah melakukan hal tersebut. Dan kali ini Football Madness telah merangkum beberapa gol dahsyat super jauh yang pernah terjadi di Indonesia. Kita lihat, cerdas, jeli, akurat, incredible goal. Yes, dan saya satu hati juga bingung tadi untuk berkata apa, karena sebelum kotak penalti, semua spekulasi dan semua tendangan yang begitu akurat. Ya, secara akan we'll be right back.
for watching my videos. Don't forget to like, comment, and subscribe Football Madness. See ya!